Selamat pagi bersama Tika Lawas Jackson. Kali ini Jackson akan bongkar, turunkan, bukan bongkar, jam cincin ya. Sekaligus tutorial bagaimana caranya nanti melepas dan bagaimana caranya nanti untuk memasang kembali. Oke, kita lihat ya. Jadi jam cincin ini posisinya harus tegak lurus ya, dan temboknya harus rata. Kalau sedikit aja dia belak, dia tidak akan bergerak. Bandul yang di dalamnya tidak akan bergerak ya. Jadi mungkin bisa disut ini harus lurus ya, tegak lurus ya. Kalaupun tidak bergerak dia harus di goyang-goyang. Nah, bagaimana cara nanti pada saat memasang ini ada lubang kecil di sini, ada lubang kecil di sini. Nah, ini ada lubang kecil. Nah, nanti itu kita pakai pensil atau bolpen kita goyangkan dikit pada saat memasang. Nah, kemudian sekarang bagaimana cara untuk menarik ini ya bandulnya ya. Kalau menarik ini kita sedikit ditahan, kemudian kita tarik ke atas. Nah, bebas mau berapa lama, misalnya 10 harian boleh, turun diangkat boleh, ya begitu sama. Nah, oke, sekarang caranya untuk melepas ya. Untuk melepas ini bandulnya dulu kita lepas. Lihat ini jamnya normal ya, ini bergerak terus nih bagian dalam nih, ini bukan nggak rusak, jamnya semua utuh normal ya. Ini kita lepas dulu ya. Kedua kita lepas juga. Nah, kalau kita lepas bandulnya otomatis berhenti ya. Nah, kemudian hati-hati, nah ini berhenti bandulnya. Kemudian hati-hati jangan sampai ketarik ya, jangan sampai ini masuk ke dalam. Ya, ini juga sama, jangan sampai ini masuk ke dalam, nanti tinggal dilepas aja ya. Nah, kemudian cara melepasnya ya, cara melepasnya ini penting sekali. Ini kita lepas, kita tahan ya, lepas. Oke, kemudian bandul di dalamnya ini harus kita lepas. Nih, ini setelah lepas. Gimana nggak kelihatan saya ini? Aduh. Ini tunggu kita lepas ya. Ya ini ya, kita buka ya. Bagaimana cara melepasnya? Coba di zoom. Ini dipegang. Ini hati-hati ya. Ini semua normal. Ini nggak rusak loh ya. Ini semua normal ya. Kita tarik, kita ke atas ini. Nah. Ya. Nah, lepas ya. Ini modelnya begini loh. Nah, ini. Nah, kita masukkan ke sini. Nanti pada saat memasang ke dinding, ini harus dipasang lagi, baru ditutup pakai ini. Coba lihat. Oke, ini tutup. Pada saat mau itu di pada saat ke dinding, nanti dipasang lagi, ya. Pasang lagi ini, pasang gini. Bagaimana? Nah, ini ke sini. Pasang, kalau pasang mau masang ke tembok ya, nah masang kan, nah lepas bagaimana, pelan-pelan ya, ini rusak, ini semua normal ya. Oke, ya, kemudian kita tutup, ini kita mau packing kan. Nah. Ini semua normal ya, nggak ada masalah ya, semua utuh ini, udah bisa dilihat nih, normal semua. Nah, ini masangnya bisa gini. Nah, baru dimasukkan ke dalam ya. Ini semua normal barangnya. Nanti packingnya ini bandul akan saya tempel di sini. Isolasi ya. Ini baru kita packing. Ini bisa dilihat ya, semua jamnya ini normal, nggak ada yang rusak ya. Semua normal. Ini normal ya. Oke ya. Oke, tinggal saya packing aja. Nanti kalau mau masang juga sama, sebelum masang ke tembok dipasang bandulnya dulu ya. Baru kemudian setelah bandul udah nempel, bandul udah pasang di dalam sini, kelihatan di kaca sini bandulnya. Kemudian bagaimana cara untuk mengaktifkan ini, kita tegak luruskan, baru kita ambil bolpen atau pena. Kita lihat sini, ini ada lubang nih. Ada lubang nih. Masukkan pensil aja untuk goyang bandulnya, memancing bandulnya bergerak dengan cara dimasukkan pena. Oke, thank you guys. Masih bersama Tika Lawas Jackson. Kita ketemu lagi. Bye.